W40 telah diberikan. Ya, terima kasih PM 5017. Ya, sayonara 5017. Selamat malam dari stasiun Depok. Hari ini hari Rabu. Kabarnya dini hari ini akan ada pengiriman lanjutan untuk area konservasi. Ini 6020 sebagai Kampung Bandan yang terakhir buat malam hari ini. Kurang-kurang, masih terus maju, 10 kereta. Ini penumpang-penumpang KRL terakhir, saat ini pukul 23.01 jam 11 malam waktu Indonesia Barat pada tanggal 26 Januari menghadap 27 Januari. Kabarnya dini hari ini yang dikirim adalah Tokyo Metro 5017 series yang sempat parkir cukup lama di stasiun Depok Baru. Yang di video sebelumnya sudah teman-teman sama-sama tonton pengiriman dari Depok Baru ke Depoknya. Oke, berangkat 6020, Kampung Bandan terakhir. Jalur 4-nya KRL Bogor JR05 6483 jalur 4. Ini udah ada teman-teman rail fans nih yang mau mengabadikan dan perpisahan untuk TM 5017, ramai banget. Jalur 2 kembali masuk JR205 pulang Dipo, 12 kereta. Di jalur 3-nya ada TM6023 New Livery pulang Dipo. Jalur 2-nya ternyata JR205 130 149 Marchen Kabin Tengah. Jalur 1 melintas langsung kereta api Batubara kosongan dengan lokomotif spesial stiker Nataru 2326 melintas jalur 1 Depok. Jalur 1 masuk TM6001 mengakhir perjalanan di stasiun Depok, selanjutnya pulang di Depok. Jalur 2 persiapan masuk kereta luar biasa kirim rangkaian konservasi TM5017 keluar di Depok. Sepertinya baru-baru ini sekitar 23.37 tadi. Ya, jalur 2 masuk KLB konservasi, masuk jalur 2 Depok arah utara 2338.
Lokomotifnya CC2017717 di Poindu, Cirebon. Tujuan akhir stasiun Pasir Bungur. Membawa 4 KRL seri Tokyo Metro 5017 yang dulunya diparkir di Depok Baru. Pasir Bungur. K118108 di Poindu Bogor. Nih di belakangnya kereta bandulnya adalah NR dan dua kereta bagasi. Terima kasih TM5017 sudah mengantarkan penglaju Jabodetabek. Ini adalah perjalanan terakhirnya menuju Pasir Bungur. K118108 di Poindu Bogor. Ini di belakangnya kereta bandulnya adalah NR dan dua kereta bagasi. Dalamnya sendiri cukup berantakan, mungkin ini buat dibuang juga. Banyak busa-busa juga di dalam tuh. Ini masih utuh ya. Plat kereta khusus wanita. Ini yang menjadi ciri khas nih. Jendela pada pintu ya. Ini juga masih menggunakan logo KCI, belum KAI Komuter teman-teman. Ini juga sudah cukup berkarat ya, atapnya.
Dan ini harusnya dia ini menjalani PA pada 2018. Yang akan datang harusnya 2022 Mei, tapi sepertinya dia akan tidak akan berjalan lagi ya. Ya, sesi foto bareng dulu. Mumpung masih di mari. Sesi foto bareng dulu. Untung masih di mari. Kita pegang untuk terakhir kalinya. Ya, terima kasih TM5017 Jagoan Pakuan Express telah melayani sampai 2019 kalau nggak salah terakhir berdinas, atau 2020 awal. Ini perjalanan terakhirnya ke Pasir Bungur sekali lagi pada 26 menghadap 27 Januari 2022. Kabinnya nggak kelihatan, teman-teman. Kabinnya nggak kelihatan, teman-teman. Ya, semuanya 5 diberikan, semuanya 48 diberikan. Gue 40 telah diberikan. Berangkat Depok 2347 tujuan akhir Pasir Bungur. Judulnya Makai NR. Gue 40 telah diberikan. Berangkat Depok 2347 tujuan akhir Pasir Bungur. Judulnya Makai NR.
dan membawa 2 kereta bagasi. 21 lengkap. Thank you.